Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dini Aminarti setia menemani sang suami Dimas Seto yang mengikuti ajang Chicago Marathon 2023 di Amerika Serikat. Pasangan ini memang dikenal selalu harmonis dan mesra. Dini bahkan memberi dukungan Dimas yang mengikuti event lari pada 8 Oktober 2023. Dan yang menjadi sorotan adalah ketika di momen lomba larinya Dimas itu, Dini memberikan semangat dengan meneriaki nama Dimas di pinggir jalan. Dan suaminya itu pun langsung tampak bahagia dan memeluk Dini. Dan Dimas berhasil finish dalam waktu 4 jam 29 menit 35 detik. Yang sayangnya, bagi Dimas itu di bawah targetnya, lantaran mengalami kram di kilometer 30. Kendati demikian, ia tetap bersyukur dan menantikan perlombaan maraton di waktu mendatang. Pasangan artis ini pun dengan mesra memamerkan medali yang diraih Dimas dalam ajang tersebut. Sementara itu, yang juga tak kalah romantis adalah momen perjalanan keduanya menuju Amerika. Meski perjalanan pesawat cukup lama, yaitu 19 jam, namun keduanya tetap menikmati momen kebersamaan mereka. Pemirsa, lalu benarkah Dini Aminarti menjadi support system utama bagi Dimas Seto? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Tidak tahu? B. Betul, Dini membuatnya lebih percaya diri dan semangat. C. Benar, karena Dini selalu hadir dan mendukung Dimas. D. Mungkin karena merasa disayang oleh sang istri. Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Kebersamaan Dimas dan Dini di berbagai momen juga kerap mencuri perhatian, hingga sukses membuat banyak orang baper. Tak hanya saat hari perlombaan, namun sehari sebelum lomba maraton, Dini juga menemani Dimas mengambil perlengkapan dan nomor race atau nomor dada. Keduanya bahkan mengabadikan momen dengan foto perlatar nomor race Dimas. Dan bagi aktor kelahiran tahun 1979 itu, Dini merupakan support system utamanya yang selalu setia mendampinginya. Dalam Instagram, Dimas ia pun menuliskan agar istri tercintanya itu bisa diberikan kesehatan agar bisa terus menemaninya sampai kakek nenek. Selain itu, Dimas dan Dini juga benar-benar memanfaatkan waktunya saat di Amerika dengan liburan dan berwisata mengunjungi beberapa tempat hits, hingga mencoba kuliner halal di sana. Pasangan ini pun seolah tak terpisahkan, apalagi saat jalan-jalan berdua menelusuri jalanan kota Chicago di malam hari. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.